Berbagai cara dilakukan pendukung Jokowi untuk menunjukkan dukungannya. Di Pati, Jawa Tengah, pendukung Jokowi melakukan ritual potong rambut di atas jembatan. Mereka juga melarung potongan rambut tersebut di Sungai Juana. Para simpatisan PDI Perjuangan di Pati, Jawa Tengah berkonvoi keliling kota. Di atas jembatan panjang, mereka berhenti dan melakukan ritual potong rambut. Mereka melakukan doa dan kemudian melarung potongan rambut tersebut di aliran Sungai Juana. Ritual ini dilakukan untuk menyambut datangnya pemimpin baru. Jokowi diharapkan menjadi pemimpin bangsa yang bisa menjembatani rakyat kecil menuju peran. Sementara itu di daerah sosialisasi pencapresan Jokowi juga dilakukan atribut sosialisasi pencapresan Jokowi siang tadi atau siang kemarin sudah terlihat bertebaran di Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Dalam kirab kampanye damai pendukung Jokowi ini tidak hanya menghias mobil namun juga menyebarkan selebar gambar Jokowi. KPU Sleman tidak melarang pemanfaatan kirab damai untuk kampanye Jokowi karena dalam acara ini parpol tidak dilarang membawa atribut kampanyenya.